Makan. Kalau Ipung mogok makan. Minum. Minum. Bisa enggak? Ya lo jangan sakit Ipung. Nih belum sembuh juga nih. Sembuh bos. Sembuh. Kemarin udah mau jalan gak jadi. Ini juga satu ya, lagi latihan jalan terus. Kasihan aku sama mereka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Aduh sayang, masih semangat untuk kucing-kucing jalanan. Karena memang masih banyak banget ya kucing-kucing jalanan yang sengsara. Dan makanya kita kemarin sedih banget pada saat kena strike ya. Pada saat kena strike itu kita nggak bisa unggah. Ya karena kita sedihnya bukan karena kita nggak bisa unggah sih, karena channel ini harapan mereka satu-satunya ya, yang kita ngandelin iklan buat beli makanan mereka setiap hari. Apalagi sebentar lagi kita udah harus perpanjang kontrakan mereka ya, tempat tinggal mereka. Kemarin udah ditagih karena sebelum habis udah harus membayar. Hari ini ada kucing lumpuh lagi ya, banyak banget kucing ketabrak. Yang nabrak biasanya ditinggal gitu aja ya, dan akhirnya lumpuh, cari makan susah di jalanan. Ini maaf teman-teman, ini agak sedikit berisik ya, soalnya lagi pada renovasi rumah. Kapan kita renovasi? Ya nanti ya, kalau kita udah punya rumah. Amin. Amin, amin, amin. Siapa tahu malaikat lewat ya, dicatat. Ini agak jauh ya, kucingnya lagi di jalan. Ini kita sambil jualan kaos. Ya uangnya kita sebentar lagi harus perpanjang rumah ini ya. Jadi rumah ini tuh kemarin naikin juga 2 juta. Pas kita masuk kemarin kita 24 juta ya setahun. Ini kita dinaikin 26 juta setahun. Tapi gak apa-apa lah, insya Allah nanti Allah akan menjamin lah rezeki-rezeki mereka ya. Entah itu dari mana, insya Allah nanti ada jalan. Pong, tinggal dulu ya Pong. Ikut ibunya dia. Kasian. Diajak ngobrol. Kemana? Oh, yuk, ini resep ya, ini start. L. Kirim ke Rio nih. Yang mau beli kaos, gambar Tom, tuh sama nih. Cat. Teman-teman yang mau beli kaosnya si Tom, baju ke Topet TV, bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Beli baju sudah sangat membantu kita banget buat pengeluaran-pengeluaran mereka setiap hari. Buat nanti ya yang dirawat-rawat di klinik juga, buat tambahin nanti kita bayar kontrakan mereka. Oke teman-teman, ini udah deket ya. Ini kita tunggu depan. Sini pak. Sampai juga, iya betul. Dari Kebayoran. Iya dari Ciledug. Oke teman-teman, ini udah sampai ya. Ini kita lihat kondisinya. Mudah-mudahan nggak ada luka. Ya Allah, tangannya keluar.
Ntar tah, ntar nang. Bos, ya Allah masih kecil. Kecil banget. Pakai bedong. Yuk. Ayo saya. Ayo, ya Allah. Sampai sini ya. Pap, sini sini. Mau makan enggak? Nih. Minum. Nih, buat kamu. Ya lapar dia. Masih kecil banget ya. Makan yang banyak. Jangan sayang, jangan kasihan. Ya ada masa-masa. Kenapa sayang? Kenapa? Hah? Apa? Oke teman-teman, ini udah sampai ya. Ternyata masih kecil banget. Tadi di kamera agak gede ya di sana ya lokasinya. Ternyata masih kecil. Ya kasihan banget ya, masih kecil udah dapat ujian. Sebenarnya bukan kucingnya yang dapat ujian sih. Yang dapat ujian itu tuh orang-orang yang melihatnya. Jadi apa yang dilihat di depan mata kita, ya jangan kita menganggap bahwa makhluk itu lagi dapat ujian ya, tapi kita yang melihatnya. Yang dapat ujian bahwa kita peduli atau tidak. Saya ngabisin, habisin. Nyam 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 nyam. Lapar dia. Kasihan ya, nih. Tuh nggak ada luka ya? Nggak ada luka. Dia pasti sedih banget ya. Si kecil, emaknya nggak tahu di mana. Minum nang, ger ger. Kalian kebayang nggak ya, masih kecil. Mungkin dia tadinya disapi ya sama induknya, lagi berjuang di jalanan buat bertahan hidup. Tapi kecelakaan ya, tabrak dan akhirnya lumpuh, susah cari makan. Ya tapi itu ya, Allah itu maha adil, Tuhan itu maha adil, pasti akan dikasih jalan keluar. Alhamdulillah udah sampai sini ya ke Topper TV. Ini karena semua udah diatur lah sama yang maha kuasa. Abisin pus, kan ya, masih banyak. Insya Allah nanti gak kelaparan ya di sini. Emil, setruknya gak sembuh-sembuh. Udah ya, ini pindahin yang dingin di teras. Di karantina sementara. Minumnya lucu banget. Yaudah teman-teman, ini biarin dulu kucingnya istirahat ya. Nanti kita kandangin dulu karena dari luar. Dan aja mudah-mudahan nanti bisa sehat kembali ya. Ada kesempatan untuk bisa jalan lagi. Karena kita di sini cuma bisa berusaha. Selebihnya kita serahin ya sama Allah. Dia yang maha mengatur semua makhluk hidup. Jangan lupa di subscribe, dukung terus channel ini supaya makin berkembang. Dan semoga ke depan lebih banyak lagi kucing-kucing jalanan yang bisa kami tolong. Aku Andi Pras undur diri. Salam Cat Lovers.